Halo teman-teman Garuda. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam Sapa Sabtu pertama di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Hari ini tanggal 6 Agustus 2022. Ada yang baru pastinya dalam Sapa Sabtu ini. Ditonton sampai akhir ya teman-teman. Kali ini Bu Nanda ditemani Pak Ervan yang akan menyampaikan informasi dari sekolah. Pada tanggal 22 Juli 2022 yang lalu, sekolah kita dikunjungi oleh perwakilan dari UNESCO. UNESCO merupakan kepanjangan dari United Educational Scientific and Cultural Organization yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dan merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Mereka berkunjung ke sekolah kita untuk melihat, belajar, dan berdiskusi bersama tentang proses belajar dan mengajar di sekolah kita. Nah, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, SD Eksperimental Mangunan mendapat kunjungan teman-teman dari tim POP, yaitu Program Organisasi Penggerak Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Kunjungan POP ini ingin mendengarkan dan melihat bagaimana dinamika Bapak dan Ibu guru dalam menemani teman-teman Garuda dari belajar di sekolah. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu bahwa kita punya teman baru di bawah Yayasan Dinamika Edukasi Dasar? Namanya apa teman-teman? Yaitu SD Eksperimental Mangunan Go dan SMP Kebangsaan Barata Jumapolo. Nah, pada tanggal 29 Juli 2022, kemarin Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan berkesempatan berkunjung ke SMP Kebangsaan Barata Jumapolo di Karanganyar. Kami saling berkenalan, berbagi pengalaman, belajar, dan berdiskusi bersama. Informasi berikutnya, review kurikulum operasional SD Eksperimental Mangunan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022. Terima kasih kepada perwakilan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, perwakilan orang tua, dan teman-teman Garuda yang sudah hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pada minggu depan ada screening kesehatan untuk kelas 1-6 dari Puskesmas. Hari Rabu 10 Agustus 2022, mohon Bapak Ibu mengisi data dan Google Form yang digunakan untuk persiapan screening. Demikianlah informasi yang kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman Garuda. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 6M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Jangan lupa simak hasil petualangan teman-teman Garuda minggu ini ya. Minggu ini akan ada pengalaman teman-teman Garuda di kelas 1B yang akan berbagi pengalaman dalam belajar sambil bermain tentang huruf dan angka. Wah, pastinya seru ya. Salam teman Garuda. Salam komunitas pelajar SD Eksperimental Mangunan.